Saya sering mendengar orang berkata, kenapa ya kalau saya berdoa, rasanya Tuhan begitu jauh di sana. Saya mau kasih tahu, firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Allah kita adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita senantiasa, haleluya. Penyertaan Tuhan itu tidak bergantung dengan perasaanmu, karena perasaanmu berubah-ubah, tetapi penyertaan Tuhan bergantung kepada janji firman-Nya. Penyertaan Tuhan dapat saya gambarkan seperti bayanganmu yang senantiasa mengikuti engkau siang dan malam. Di siang hari bayanganmu begitu jelas mengikuti setiap langkahmu, tetapi di malam hari engkau tidak melihatnya, sekalipun dia tetap ada menyertaimu. Saat kita berhasil, saat pekerjaan kita sukses, kita merasakan Tuhan begitu dekat dan nyata. Tetapi ketika semuanya berubah, kita tidak mendapatkan apa-apa, kita gagal, kita tidak menghasilkan, kita berkata Tuhan tidak peduli, kita berkata Tuhan tidak menyertaiku. Dengarkan baik, penyertaan Tuhan tidak bergantung dengan keadaanmu. Baik waktu kamu sakit maupun waktu kamu sehat, baik waktu kamu kaya atau miskin, kamu sukses atau gagal, penyertaan-Nya tetap ada. Oleh karena itu, tetaplah berdoa, karena penyertaan-Nya tidak pernah bergantung dengan keadaanmu. Penyertaan-Nya tidak pernah bergantung dengan perasaanmu. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah berdoa.